Ini buah surganya, Masya Allah. Wow. Buahnya banyak sekali. Tuh lihat. Jangan! Jangan sayang, gak boleh dipetik sayang. Tolong sayang. Dia mau panen. Semua, selamat datang kembali di Banyuwangi. Jadi hari ini cuacanya tetap mendung seperti biasa. Ini aku barusan aja pulang karena hari ini itu aku nganterin Bang Daniel tes mata, karena kacamatanya Bang Daniel itu udah mulai tidak cocok untuk matanya, jadi harus beli kacamata baru. Dan aku punya kejutan buat Om Duta. Jadi Elvin itu kan selama ini kuliah pakai laptop yang lama, teman-teman, dan laptop yang lama itu udah mulai error-erroran gitu, kakak. Jadi Elvin itu tipe anak yang tidak suka merepotkan orang tua, merepotkan keluarga gitu. Jadi kalau ditanyain kamu butuh laptop nggak, bilangnya enggak. Kamu butuh HP nggak, bilangnya enggak, kayak gitu. Jadi emang tipe anak yang nggak suka ngerepotin gitu sih. Cuman aku tahu dia butuh laptop. Jadi aku sama Bang Daniel putuskan untuk beliin laptop baru buat dia untuk kuliah, teman-teman. Biar kuliahnya tetap semangat gitu ya. Dan aku ordernya itu di temennya adik aku. Jadi dia nanti bakalan anterin ke sini, ngedrop gitu laptopnya. Ya gitu deh. Nah, ini sambil aku nungguin dia ngedrop laptop, aku mau ngajak teman-teman semuanya tour. Kita mau ngelihat kebunnya kita di sini seperti apa setelah kita tinggal beberapa bulan. Kakak, kesini kak, lihat tuh dia mau keluar. Tadi diajak. Kakak, this way. Ini soalnya Vira lagi bawa adek jalan-jalan sama sama Uti juga jalan-jalan ke sawahan sana. Tadi dia mau diajak karena dia lagi mandi, jadi nggak keburu gitu, teman-teman. Kakak kesini kak. Jadi aku sama Bang Daniel itu mikir kita mau potong pohon jambu ini karena ini tuh pohon jambunya terlalu gede banget gitu loh. Kepengennya kayak gitu. Cuman Uti nggak mau, katanya sayang banget kalau dipotong karena ini karena saking gedenya akhirnya terus kayak pohon kelengkeng sama pohon sawo ini jadinya nggak ini deh. Kayak nggak bisa gede gitu loh, teman-teman, karena ketutupan. Hati-hati, ini coba kita mau lihat ke sini, tapi overall masih oke ya, teman-teman. Jadi karena memang Akung, Uti sama sama Vira itu memang kayak take care banget sama kebun ini, jadinya ya alhamdulillah masih oke. Masih oke sekali. Dan ini kelengkengnya nggak ada buahnya ya. Ini lihat nih, ini kayaknya memang harus dipotong deh, ya nggak sih, Bang Daniel? Oh iya. Ini soalnya udah kayak melengkung gini loh. Karena kena jambunya itu, pohon jambunya gede banget soalnya. Ayo kakak kesini, kakak kesini, let's go. Aku mau tunjukkan di sini tuh aku shock banget ternyata. Coba kesini deh. Itu apa Bang Daniel? Ada lubang. What is that? That's the drainage hole. Oke. Wow, there's a tunnel there. It's pretty good. Jadi aku tuh lagi berpikir apakah harus tembok ini aku lipo aja. Karena ini tanaman, ini namanya tanaman dolar rambat. Kayak akarnya itu lumayan ini banget loh, teman-teman. Tapi ya gimana? Karena kita nggak tinggal di sini, jadi kadang aku mau renovasi itu kayak males gitu loh. Ini pohon kelengkengnya ini udah mulai berbunga lagi. Coba ke sini, aku mau tunjukkan sesuatu, teman-teman. Ayo kakak, sini kakak. Hati-hati, sayang. Shoes. Nanti mami lupa beliin kamu sendal lagi, kak. Nah, kesini, hati-hati. Satu, dua, tiga. Mami, mami. What's mami doing? Sini kak, let's see. Nah, teman-teman, jadi terakhir kali kita pulang, buah surga ini itu kayak jangan sayang, nggak boleh dipetik sayang, tolong sayang. Dia mau panen, jangan sayang, aduh kan. Ini dipetik nanti Onces nggak happy loh. Coba kesini cepetan sayang, cepetan. Ini sebelum dipetik. Nah, teman-teman, jadi ini buah surganya, Masya Allah. Wow. Buahnya banyak sekali. Tuh lihat. Wow. Ini bukan tipe buah surga yang warnanya ungu ya. Ini lagi. Tuh. Dan sini lagi.
Oh, banyak, sayang. Ya, banyak. Ada 8 biji. Ini tipe buah surga yang memang kecil, dia nggak bisa gede banget, dan warnanya memang hijau. Nggak bisa berwarna seperti yang kita punya di Inggris. Kalau yang di Inggris itu kan jenisnya kan brown turkey. Kalau ini aku nggak tahu jenisnya apa, tapi yang jelas ini warnanya hijau. Kayak hijau setengah, ada kuningnya dikit kalau udah matang. Gitulah. Dan ini lumayan banget, guys. Wow, yeah. Maaf sayang, nggak boleh dimakan, nak. She thought it was grape. Oh, really? She likes his... Okay, let's go. Kita jalan ke sana deh. Grapes, anggur. Bahaya ini kalau dipetik ini Once sudah nggak happy. Oh, di sana ada kemangi tuh, lihat. Kemangi? Iya, ini lihat. Nggak tahu kenapa ini ditanam di sini, ini kemangi. Random banget ini. Random sekali ya. Dan di sini juga ada cabai. Ini benar-benar asli. Random banget. Cabai di sini. Kemangi di sini. Yuk, kita tungguin di depan ya. Kayaknya yang nganter laptop itu udah mau datang, teman-teman. Ini lihat daun jeruk. Coba kalau daun jeruk ini bisa tumbuh gitu ya di Inggris ya. Ah, di sini ada ini. Nih, teman-teman lihat ya. Kalau batu alam itu jeleknya kayak gini. Jadi batu alam itu kalau beberapa tahun gitu pasti kayak lumutan gini. Jadi teman-teman yang apa namanya, yang kepengen punya rumah, kalau menurut aku ini deh, jangan pakai batu alam jenis ini. Karena kalau kena hujan, kena panas itu pasti lumut. Aku nggak rekomen, teman-teman. Kakak mau, dia mau jalan-jalan pakai sepatu. Ayo, let's go. Kakak mau cari Ade. Waalaikumsalam lah. Wes nyampe. Wala masuk. Saya salim Om Dimas. Terima kasih. Ini laptopnya. Mau mampir dulu apa gimana? Oh, unexpected teman-teman. Tak kirain masih belum datang. Ternyata ini udah di drop. Ini jadi laptopnya Om Elvin. Sama ini wireless mouse. Kayaknya ini tuh hadiahnya. Oke, jadi ini nanti yang setup Bang Daniel. Dan ini akan kita kasihkan nanti ke Om Duta ketika... Kalau Om Duta udah pulang kuliah ya. Sekarang ini kakak lagi nyariin adeknya. Aku mau ngajak dia jalan-jalan. Ayo, sini Bang Daniel. Oke. Bye-bye, Daddy. Ayo. Mbak. Golek ya dia, Mbak. Ning, ngetan. Ayo. Ayo, Mbak. Mas pindah, Mbak. Hati-hati, lihat jalannya. Come on, let's go. Di mana adek ya? Lihat jalannya, Kak. Adek, kakak mau lihat chicken? Chicken. Chicken and cat. And cat. What else? Oh, ada teman, kakak. Ada teman. Say hello. Hai. Mana? Oh, ada bude ya. Golek ya di Say hello. Ayo. Lihat. Ayo. Hah? Itu chickens. Salim sama bude. Oh, neng konok. Eh, lupa sama bude. Sini, nak. Itu, aku lihat adek. Adek sama Uti, look. Look. Di sana, kakak, look. Nah. Dia kalau Ati ini bumpet, nggak mau salim sama orang, teman-teman, ya. Seperti biasa. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Bye-bye, Daddy. Hai. Ini harus beliin sendal. Wah, banyak orang. Rame sekali. Iko loh, itu loh Pak Bosnya di sana, dadanya di sana. Pak Bosnya di sana itu. Dadah neneng kon. Itu Pak Bosnya. Entok seminggu iki, Mbak.
Alhamdulillah sehat. Dadah. 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 Adik. Jalan-jalan. Jalan-jalan dadah. Dadanya mana kakak? Itu adik. Bengong mbak. Oh walah walah. Oh temu kangen. Waduh. Baru pisah. Kadul adik kis-kis adik. Oh. Mana? Mana mami? Hey, adik happy. Kok dodok? Happy. Kok dodok sih dek? Hey. Kok dodok? Hey. Kotor. Kotor. Iya eh. Iya. Salah menggelam mak. Di kongkon salim yang gelem ah. Lah anu stroller ini ngendi Fir? Oh. Dada-dada bu. Jatuh kak. Ya Allah kari akong. Akong. Kari copot wes. Pulang aja ya kakak ya. Bu nututi bu. Mau bu nututi ya bu. Nututi ya. Adek. Dek mau ke guyu belas mau. Oh jambu ngerti anak jambu. Iki oleh jambu tuh kan di bu. Ya lo. Kakak look. Klubi. Wow. Jambu. Adek mau enggak? Ning arep. Arep no, Pak. Nampak arep ning ndi, Kak? Miau. Miau, miau. Nana. Deci, deci. Kakak happy? Kakak mau ini enggak? Halo. Kakak kafe didadai. Yes, miau miau, hati-hati. Miau. Johnny. Johnny, namanya Johnny, Kak. Neh, wis apa jare wis, Kak, Dek? Dirty, Kakak. Dirty, enggak boleh dimakan kotor ya. Adek happy? Mau gak gelem mbak? Sumpah aku gurung ngelirik tok anak kucing. Mungkin masa? Karena gak ada kakak ya? Ya paling. Gak ada orang sendiri kenal mungkin. Ya. Saiki anak mae langsung wes. Iya mau gak gelem. Lah di weni jambu. Kotor wes. Gak mau dikasih jambu kak. Bukan makanannya itu. Kucingnya mau ikan. Fish. Mau fish. Mau chicken. Hati-hati kakak, hati-hati. Slowly. Itu sama kayak Alfi kak. Lah kok didulang ambil watu? Bu, didulang watu
Dadah, Bu. Dadah. Dadah. Miau miau. Miau miau. Iku awakmu panen jambu iku. Jaluk dikek panen apa dikek? Dikek i. Ngerucak enak iku paling me. Arep menek kari. Ngerucak enak koyoke. Enak. Itu jambunya enggak boleh dimakan ya, Kakak ya, jatuh kotor. Wes, wes bocil-bocil iki. Kak. Ayo Kak, ayo Kak. Nanti kalau pinter nanti dibeliin sama Mami, Kak. Dikudiang, Mas. Ya orang kenal, ya orang paham, Jian. Kayak Alka iku kalen dia sikile ge mancak, weh. Kok dikudiang mbok ya diintep. Maget gak nganu, gak nyampe. Kakinya Kak, Kak. Yes. Diam. Diam. Dikudiang. Kudiang, kudiang. Ayo Kak, go. Bisa. 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 Diam. Iso, Bu. Wes sana minta sama Uti. Ayo Uti belikan Uti. Ayo Uti belikan Uti. Kok angici megangi kucing. Oh alah. Kan mulai kucing iki ya. Ini onana ang kelambine. Gemes. Gemes ya, Dek ya. Hati-hati, Dek. Apa ini? Ya ini. Hei, iso lho, Fir. Pinter lho. Wes auto ini nanti dibeliin sama Dedi kalau pulang Inggris. Ya. Emang mau dibeliin ini sama Bapak E. Cuma nungguin gitu. Tapi saiki wes iso iki kaya eh. Dikirainya masih terlalu kecil anaknya. Oke ya. Oh, pinter. Gemes. Kalau sore-sore kayak gini di sini enak teman-teman di depan rumah ya. Omble metu. Senin dia. Oke, onti online semua. Jadi sekarang kita pulang. Ini udah mau maghrib. Tuh. Kakak pulang. Iya. Mbak Do, ayo Mbak Do. Kakak happy tuh diajak keluar tuh. Eh, buah naga. Ini dukuran area ini. Eh tapi panennya piye kuwi ya? Ini dokor, Mbak. Lah enggak, tapi kan aksesnya piye? Aksesnya piye ta? Aksesnya piye? Kelendi kadung manen riko Pak Endri. Eh tapi nganune mung siji lho. Siji tapi dadine akeh. Wah hebat. Iki auto sing ana nyolong iki. 2000 years later. Ngambul, enggak mau pulang, enggak mau pulang. Ayo maghrib Kakak, ayo pulang, pulang maghrib. Mas ngambul, ngambul. Nangis enggak mau pulang.